Alhamdulillah, kem latihan, latihan pasukan Melaka nampaknya berjalan lancar dengan kesungguhan pemain-pemain dan juga keserasian pemain-pemain bersama beberapa pemain baru. Jadi di dalam 2 minggu ini kami banyak membuat pasukan mengenal satu sama lain lebih mendalam dan juga menjadi satu pasukan yang lebih padu, insyaAllah. Saya rasa selepas kita menjalani latihan 2 minggu ni, nampak kesepahaman pemain-pemain meningkat dan juga prestasi daripada segi fitness juga bertambah. So saya harap kita bersedia lah untuk ni apabila game sambung nanti, insyaAllah. Okay, assalamualaikum. Saya Pat. Okay, dah 2 minggu kita buat base camp training. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dengan kehadiran pemain baru seperti Adriano Gomez, Juan Gary. Kami inilah beri kerjasama yang baik dengan kehadiran pemain baru. Dan juga selama 2 minggu ni apa kita macam-macam kita buat, kita tahu kita eratkan lagi kita punya kerjasama dalam base camp training. Juga di Padang kita tepat balik apa yang kita miss sebelum ni training. Jadi alhamdulillah akan ada lagi training yang akan kita buat, coach akan terapkan macam-macam. Jadi kami semua akan beri kerjasama dan juga akan work hard untuk capai apa yang management target lah. So insyaAllah kami harapkan kami semua dapat bekerja keras lagi untuk membantu Melaka United berada dalam kedudukan yang baik dalam Liga, insyaAllah. Yeah, I think these 2 weeks was very good. We all the players who give our best in the training, so I think with very less time and very complicated situation of the pandemic 19, we are trying to do our best. Our official, our coach Sarafin, they are doing the best to keep us on the top. So we the players also, we are trying to be fit to be ready to facing the league. But I think this 2 weeks is very, very important for us, as we were staying at home, so now we can train, we can play with the ball, so it's very important for us. Feeling great lah dengan teammate baru semua. Kita dah training dah 2 week lah. So saya pun rasa happy dengan team. Harap saya akan bantu team ni